Cristiano Ronaldo ingin Bruno Fernandes tinggalkan MU dan gabung ke Al Nassr. Cristiano Ronaldo ingin Bruno Fernandes meninggalkan Manchester United dan bergabung dengannya di Saudi Pro League musim depan. Bruno Fernandes telah muncul sebagai target nomor satu klub Ronaldo, Al Nassr. Tim Saudi bersedia mengeluarkan banyak uang untuk memikat Fernandes. Dengan Ronaldo mendesak mereka untuk mendaratkan gelandang Portugal itu, Kapten United Fernandes kecewa di Old Trafford dan mengadakan pertemuan dengan bos klub pekan lalu untuk membahas masa depannya dan ambisi klub ke depan. Fernandes dikatakan telah meminta jaminan dari investor baru MU, Sir Jim Ratcliffe, dan tim kepemimpinan sepak bolanya tentang visi mereka dan klub di tahun-tahun mendatang. Kontrak Fernandes saat ini berlaku hingga 2027 dan MU tidak khawatir kehilangan pemain berusia 29 tahun itu. Namun, MU mengakui secara pribadi bahwa mereka harus menyamai ambisi Fernandes yang hanya memenangkan satu trofi sejak bergabung dengan mereka pada tahun 2020. MU gagal lolos ke Liga Champions musim depan dan bahkan bisa absen di Eropa setelah menjalani musim yang menyedihkan. Al Nassr mengontrak Ronaldo dari United pada Desember 2022 setelah ikon tersebut merekayasa kepergiannya dari Old Trafford dalam sebuah wawancara eksklusif di mana dia mengatakan dia tidak menilai bos Erik ten Hag. Klub mega kaya asal Saudi ini ingin memperkuat skuad mereka di sejumlah posisi, termasuk merekrut gelandang serang dengan Fernandes sebagai pilihan pertama mereka. Al Nassr diperkirakan akan menguji tekad MU dengan tawaran yang menguntungkan musim panas ini. Meski harus dilihat apakah Ratcliffe bersedia menguangkan Fernandes, namun kendala keuangan di Old Trafford membuat United harus menjual beberapa nama bintang sebelum dapat merekrut pemain dalam jumlah besar. United merencanakan perombakan skuad secara signifikan musim panas ini. Rekor gila Cristiano Ronaldo bisa tembus 900 gol saat Euro 2024. Sanggupkah capai 1000 sebelum pensiun? Cristiano Ronaldo berpeluang menggenapkan rekor 900 gol dalam karirnya saat memasuki pergelaran Euro 2024. Bisakah tembus 1000 gol sebelum dia pensiun nanti? Cristiano Ronaldo terus menambah isi pundi-pundi golnya bersama Al Nassr. Ronaldo mencetak 1 dari 3 gol Al Nassr saat memukul tuan rumah Al Ahdod dengan skor 3-2. Ia hanya butuh 2 gol tambahan untuk memecahkan rekor lesakan terbanyak semusim dalam sejarah kompetisi. Soal pencapaian individu keseluruhan, Ronaldo kini sudah mencetak 891 gol selama karir profesional. Menurut data dari laman statistik Messi vs Ronaldo, jumlah tersebut dicapainya dalam 1.221 penampilan di semua ajang. Ya, artinya Ronaldo tinggal minus 9 biji dari rekor gila atau milestone menembus 900 gol. Melihat agenda yang bakal dihadapi, Ronaldo sejatinya masih berpeluang mencapainya ketika musim kompetisi 2023-2024 berakhir. Tapi itu berarti dirinya harus meningkatkan rasio gol secara drastis dalam 4 partai tersisa yang masih harus dijalani Al Nassr. Mereka masih punya 3 pertandingan di Liga dan 1 penampilan final King Cup melawan Al Hilal. Kalaupun target tidak terkejar sampai akhir musim ini, Ronaldo bisa bersabar untuk mencapainya ketika membela timnas Portugal di Euro 2024. Jika rasio 1 gol per partai yang dia bukukan sepanjang 2024 menjadi patokan, sang legenda Real Madrid mungkin dapat merealisasikan gol nomor 900 dalam pertandingan kedua atau ketiga di fase grup. Seandainya target 900 gol terpenuhi dalam kerangka waktu tersebut, pertanyaan berikutnya sudah menunggu. Mampukah Cristiano Ronaldo mempertajamnya sampai genap merangkai 1000 gol sebelum pensiun? Pada Februari 2025, usianya bakal menyentuh 40 tahun. Walau demikian, CR7 terbukti belum kehilangan keganasan di depan gawang. Sehingga target 4 digit gol mungkin masih keburu dipecahkan. Toh fokus sang predator saat ini bukan untuk mengincar 1000 gol, melainkan hanya menjalani sisa karirnya dengan cara terbaik bagi tim. "Saya lebih memilih juara Eropa lagi daripada mencapai 1000 gol," katanya dalam wawancara dengan Rekod beberapa waktu lalu. "Hari esok itu tidak pasti, saya bisa saja pensiun akhir musim ini."
Saya bisa juga tampil 2 atau 3 tahun lagi, saya tidak tahu. Selama tubuh saya baik-baik saja dan menikmati sepak bola, saya akan terus bermain. Kata kolektor 5 trofi Ballon d'Or. Tak ada prioritas. Real Madrid ambil keputusan menyakitkan soal lepas Modric. Real Madrid tidak memberlakukan prioritas dan tetap mengambil keputusan menyakitkan soal masa depan legenda klub, Luka Modric. Nasib masa depan Luka Modric di Real Madrid menemui akhir yang tidak terduga. Luka Modric awalnya diperkirakan bisa bertahan lebih lama di Real Madrid. Kontrak gelandang asal Kroasia tersebut tinggal tersisa hingga 30 Juni 2024. Situasi terbaru Modric di Real Madrid membuat perpanjangan kontrak terasa masih memungkinkan. Carlo Ancelotti selaku pelatih klub mulai mempercayai sang gelandang untuk kembali tampil. Modric menjawab tantangan tersebut dengan memberikan performa terbaik. Jasa Modric dianggap masih berguna untuk membantu para pemain muda. Akan tetapi, usia sang pemain saat ini ternyata membuat Real Madrid tidak ingin mengambil resiko. Dilansir bolasport.com dari Relevo, Real Madrid memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Modric. Modric sebenarnya sudah melakukan segala cara untuk mengamankan posisinya saat ini. Ia bahkan bersedia bertahan di Los Blancos dengan gaji yang lebih rendah. Pengorbanan tersebut tetap gagal menyentuh para petinggi Real Madrid. Bos-bos Los Blancos merasa klub sudah perlu melakukan pergantian generasi di skuad mereka saat ini. Kehadiran Modric dinilai akan menghambat perkembangan sejumlah pemain muda. Real Madrid saat ini sudah menyiapkan masa depan klub dengan cukup matang. Arda Guler diyakini bisa menjadi pengganti yang tepat untuk Modric di masa depan. Ancelotti masih belum terlalu fokus dengan perkembangan pemain asal Turki tersebut. Mulai musim depan, Ancelotti akhirnya bisa fokus mempersiapkan masa depan klub. Real Madrid merasa keputusan mereka saat ini sudah menghormati sang legenda. Los Blancos memilih berpisah saat Modric belum mengalami penurunan performa. Dengan begini, Real Madrid hanya memiliki kenangan manis bersama Modric.